Kemudian tadi ada yang lupa saya tanya, saat saudara berangkat, pada saat saudara masuk ke kediaman saudara FS di awal di November itu, siap. Sebelumnya saudara dari Manado itu sudah dipegangin senjata? Waktu di kesatuan saya megang senjata laras panjang yang mulia. Apa? Six hour yang mulia. Six hour. Terus kemudian saudara ketika berangkat ke Jakarta itu saudara masih dibekali senjata tidak dari kesatuan? Oh, saya kesatuan di Cikeas yang mulia. Oh, di Cikeas. Oke, okay. Di Cikeas dibekali senjata enggak pada waktu mau masuk? Jadi pada saat penghadapan itu kan saya sama Barada Sadam yang mulia, ya, berdua. Kami belum dikasih tahu kalau ternyata hari itu sudah mau langsung diterima yang mulia. Oke. Okay. Bilangnya cuma penghadapan dulu. Jadi kami pada saat itu belum meminjam senpi dari kesatuan yang mulia. Oke. Okay. Sudah okay. Cuma pakai baju saja yang mulia ke kantornya Pak Efes. Sampai di kantor ketemu sama Bang Romer sama Bang Yogi dan kami berempat ternyata diterima pada saat itu yang mulia. Jadi setelah diterima langsung ada perintah dari PFS suruh PCR terus isolasi di posko ajudan yang mulia. Oke, terus? Jadi sudah tidak sempat meminjam senpi dari kesatuan. Jadi ketika masuk ke rumah FS kosongan? Kosong yang mulia. Kosong. Terus kapan saudara mendapatkan senjata? Nah, pada saat itu saya ketemu sama Bang Daden yang mulia, saya bilang dua hari setelahnya atau tiga hari, saya bilang, Bang, ini saya sama Sadam belum ada senpi, Bang. Gimana, Bang? Dia bilang, kami sebenarnya mau izin balik ke kesatuan dulu untuk ambil ngurus senpi. Tapi Bang Daden bilang, udah cat nanti dari Propam aja. Saudara mendapat apa senjata? Dari Propam yang mulia. Dari Propam. Siap. Kemarin saksi mengatakan bahwa saudara tidak ada apa namanya syarat-syarat untuk memegang kayak laporan. Memang tidak ada tes sama sekali yang mulia. Memang tidak ada sama tidak ada sekali yang karena saudara anggota Brimob. Saya bukan begitu yang mulia, karena mungkin perintah dari Pak FS juga yang mulia. Jadi pada saat itu saya pikir Pak FS sempat nanya ke saya, Senpi sudah ada, siap belum ada Bapak? Oh iya, nanti kasih tahu Pak Cu. Jadi saya kejarnya ke Komandan Cu, saya bilang, okay, izin, Bapak udah tanya berapa kali nih tentang senpi. Akhirnya saudara sama Sadam dikasih senjata apa? Jadi kami disuruh ke kantor, ke kantornya Bapak. Nah, dikasih ada dua senjata yang mulia, satu AS, satu Glock yang mulia. Masing-masing mendapatkan dua atau masing-masing? Satu yang mulia. Saudara pilih? Jadi pada saat itu karena Sadam sama saya kan senioran Sadam yang mulia, dia senior saya setahun. Jadi dia bilang, cat abang yang HS aja ya. Ya udah bang, dia ambil HS. Pertama padahal saya mau pengen milih HS juga, tapi karena dia sudah milih HS, saya ambil Glock yang mulia. Glock berapa? Glock 17 yang mulia. Apa bedanya HS dengan Glock? Perusahaannya saja yang mulia. Hah? Perusahaan saja yang mulia yang beda. Bukan, maksudnya kenapa saudara memilih, kalau keinginan memilih HS apa bedanya? Karena di Brimob lebih kebanyakan pengguna, sama saya latihan juga lebih kebanyakan menggunakan HS yang mulia. Oh, jadi udah terbiasa aja. Siap, yang Glock mulia. Bukan menjadi senjata organiknya Brimob. Glock organik Brimob juga yang mulia, tapi untuk saya pribadi lebih seringnya latihan menggunakan HS. Oh, pegangnya HS. Siap. Jadi setiap ajudan diberikan satu senjata. Siap, betul yang mulia. Itu senjata memang dari Propam ya, bukan senjata pribadi. Bukan yang mulia, dari kantor yang mulia. Dari kantor. Yang saudara tahu, setiap ajudan memang mendapatkan satu senjata. Setahu saya begitu yang mulia. Coba saudara ceritakan, 8 ajudan itu senjatanya apa saja? Baik yang mulia. Jadi pertama saya Glock 17 yang mulia, Sadam HS yang mulia, baru almarhum Bang Yos HS juga, Romer Glock 17, baru Yogi Six Hour, baru Bang Matius Glock 17 juga yang mulia. Untuk Bang Ricky, Bang Daden saya kurang tahu yang mulia. Tidak ngamatin. Siapa yang mulia? Tidak mengamati. Siap, tidak mengamati yang mulia. Oke. Terus selain senjata itu, para ajudan juga dibekali senjata apa lagi? Jadi kalau
Untuk piket yang mulia, kalau untuk piket ada senjata Six Hour MCX yang mulia, itu yang menempel di mobilnya bapak. Oke. Kalau untuk di mobil ibu ada senjata Steyr AUG yang mulia. Steyr AUG. Six Siap. Hour yang menempel di mobilnya saudara FS itu bedanya apa dengan Steyr? Beda merek yang mulia, sama amunisi yang mulia beda. Tapi sama-sama laras panjang. Laras panjang yang mulia. Oh, laras panjang. Memang prosedur tetapnya memang di dalam mobil ajudan, di dalam mobil apa pimpinan memang harus ada senjata laras panjang ya. Saya tidak tahu kalau pimpinan yang lain yang mulia, karena saya juga baru pertama kali menjadi ajudan. Hmm. Tapi setahu saya begitu yang mulia, ada laras panjang yang mulia. Ada laras panjangnya. Terus Steyr itu memang selalu nempel di mobilnya ibu? Iya. Siap yang mulia. Selalu. Siap yang mulia. Jadi kalau misalnya saudara Joshua ngawal saudara PC, berarti dia bawa dua senjata? Bawa dua senjata yang mulia. Satu Steyr, satu? Satu HS-nya yang mulia. Terus kalau senjata yang kemarin saudara Adan Romer sempat mengatakan bahwa di mobil saudara FS selalu ada tiga senjata. Tiga yang mulia, betul. Apa saja? Jadi ada pertama Wilson Combat yang mulia. Wilson Combat. Siap. Jadi itu nempel di belakang tempat duduk ajudan yang mulia. Okay. Nah, tempat duduk ajudan itu ditaruh kayak holster begitu yang mulia. Nempel yeah. di situ di depannya Pak FS. Baru ada keyboard okay. di kopelnya Pak FS. Baru ada di ransel ada Glock yang mulia. Itu selalu harus ada. Selalu ya. Setiap hari para ajudan harus ngecek itu harus ada. Setiap hari yang mulia. Kalau turun dari mobil senjata itu diamankan atau tetap? Kalau untuk kopel yang di kopel itu kalau mau apel beliau pakai yang mulia. Hmm. Tapi kalau untuk yang di ransel kayak Glock itu ajudan biasanya bawa ke dalam ruangan, terus meletakkannya di bawah meja beliau. Jadi di bawah meja beliau itu ada magnet yang mulia. Jadi ditempelkan di magnet situ yang mulia. Oke. Jadi selalu ada tiga senjata itu ya? Siap yang mulia. Di samping juga senjata Six Hour laras panjang tadi ya? Di depan samping baru ada amunisi juga yang mulia. Oh, ada amunisi juga? Ada yang mulia, tas amunisi banyak yang mulia. Oh. Nggak takut kalau misalnya terjadi mobil lagi di parkir atau itu terusan panas? Tidak sih yang mulia. Oke, saudara, jadi pada waktu di Jogja saudara tetap bertahan di mobil karena ada senjata Steyr tadi? Betul yang mulia. Kemudian pulang jam berapa dari Jogja? Malam yang mulia. Malam. Tiba di Magelang jam? Masih saya ingat? Tidak tahu, lupa yang mulia untuk jamnya. Ini tanggal 5 ya, jadi masih langsung tanggal 5. Langsung apa namanya, pulang langsung sampai istirahat. Langsung bersih-bersih dulu yang mulia. Bersih-bersih. Kan saudara Ricky sudah bergabung. Siap yang mulia. Tinggal di mana dia, tidur di mana dia? Sama dengan Om Kuat juga yang mulia, ngalas juga. Oh, ngalas juga. Karena kamar sudah ditempati oleh saudara Joshua. Saya sama dan saudara ya. Siap. Waktu itu terus anaknya saudara PC sekolah langsung sekolah atau masih tinggal di Magelang waktu itu? Kalau tidak salah pada tanggal 6-nya yang mulia diantarkan. Oh, besok paginya baru diantarkan. Siap, tanggal 6. Tanggal 6 saudara FS datang juga? Datang nanti malam yang mulia. Oh, malam. Nah, dia diantarkan pada jam berapa masuk sekolah? Oh, pagi kalau saya. Pagi. Tanggal 6 apa kegiatannya? Coba ceritakan. Jadi tanggal 6 itu yang ngantar kebetulan bukan saya yang mulia. Hmm. Jadi saya hanya di kediaman, jadi saya tidak tahu teknisnya ke sekolah gimana. Nah, pada malam maghrib atau jam ya maghrib kalau tidak salah yang mulia, karena masih belum terlalu malam, itu Pak Efe sama Bang Nadin pulang ke Magelang. Nah, pada malam maghrib atau jam ya maghrib kalau tidak salah yang mulia, karena masih belum terlalu malam, itu Pak Efe sama Bang Nadin pulang ke Magelang. Pulang ke Magelang,
baru pada sorenya itu sebelumnya saya sempat lihat ini yang mulia, apa Pak Efes ada video call dengan almarhum yang mulia. No. Video call. Tanggal 6 yang mulia. Taunya saudara waktu di kamar. Saya di samping yang mulia. Oke. Okay. Jadi almarhum bilang ini chat mau ada surprise nanti malam katanya. Surprise apa bang? Buat ibu soalnya besok ulang tahunnya bapak sama ibu ulang tahun pernikahan. Saya bilang kok terus abang udah pesen? Iya nih cari udah cari-cari ini apa tumpeng sama apa udah dapat tapi kualitasnya nggak terlalu bagus-bagus amat dia bilang. Saya bilang ya udah bang yang ada aja orang di Magelang juga kok bang. Jadi pada saat Bang Daden sama bapak pulang itu saya tidak tahu jam berapa itu Bang Daden sama almarhum sempat pergi ke luar untuk ngambil kue itu yang mulia, kue sama tumpeng. Yeah. Nah, malamnya bapak sama ibu cuma duduk di depan saja yang mulia. Ada datang rekannya beliau tapi saya tidak tahu namanya. Karena orang-orang yang lama juga tahu jadi saya tidak mencari tahu lagi. Jadi ada bertiga mereka duduk di dalam itu, bapak, ibu sama ada rekannya bapak itu duduk di dalam. Sampai malam sampai pas itu yang mulia, pas perayaan itu yang mulia, surprise. Oh, ikut juga dia? Ikut juga yang mulia. Ikut disuapin juga? Kalau disuapin saya tidak memperhatikan yang mulia. Tetapi kalau kami semua disuapin yang mulia. Semua ajudan dan ART disuapin? Disuapin. Oleh saudara PC dan saudara FS? Siap betul yang mulia.